Ini dok, lo lihat. Ada nggak burayaknya? Nggak ada kan? Ngaku kalah challenge nggak sama gue? Kalah. Kalah ya? Kalah. Celupin pala lu kesini. Gue hitungan ketiga, celupin kepala ke ember ya. Hah? Mau nyoba? Nyoba, kan gue nggak kalah. Lagi rasa. Oh iya, nah. Gue ngerasain nih, demi lu nih. Nah. Halo guys, kali ini gue tantang kameramen gue. Sebenarnya sih lebih tepatnya gue ngajarin kameramen gue, tapi gue malas ngajarin, gue lebih baik nantang dia. Kalau dia berhasil, dia boleh bawa pulang ikannya. Tapi kalau dia nggak berhasil, ikan dia yang di rumah bawa kesini. Hah? Oh gitu? Buat gue. Berani? Berani. Oke, jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, dan komentar, dan tetap di sini aja. Oke, Bray. Jadi gini, dok. Ya. Di sini ada, ya kan? Ada 4 female, ya kan? 4 female. Dan ada 2 wadah. Ya. Tugas lo adalah mencari jodohnya mereka, ya kan? Cari Oke, jodoh. Sini. Kameramen berarti gue yang pegang kameranya. Berarti gue sekarang jadi kameramen. Nah. Petan, ya. Lu cari jodohnya. Terserah di sini nih, ada di sini. Cari jodohnya. Ada mana yang layak dijadikan apa buat anak-anaknya nanti. Lu lihat baik-baik. Mana yang kiranya cocok untuk jadi bapak. Kalau kacamata lu lihat lama-lama kayak gini, banyak banget nih orang awam nih kalau ngeliat nih. Beli aja ngeliatnya lama, enggak tahu apa yang dinilai. Ini bukan ngebully ya, tapi rata-rata gue kalau nemuin orang tuh beli cupang di pasar atau di mana ya, liatnya lama amat, gue nggak tahu apa yang dinilai. Kagak ngerti gue apa yang dinilai. Gak jadi beli tapi. Iya, beli juga ada. Nah lu nilai apanya dok? Dari ini badan nggak? Badannya gimana? Cara yang gede. Cara yang gede. Terus apa lagi? Yang ada busanya. Busa-busanya? Tapi kan gak ngejamin dok. Ya ada busanya dia bakal bisa jadi bapak yang baik. Lu cari, pokoknya clue-nya adalah cari bapak yang agak santai. Dia nge-flaringnya, artinya ngedoknya agak santai. Jangan terlalu rusuh. Cara mainnya. Ini kan rusuh banget nih. Kayak anak ABG nih. Rusuh. Cari indukan, male-nya itu calon indukan yang agak santai mainnya. Itu yang pertama dok. Kedua, cari yang dia udah membuat bubble niche. Kalau teman-teman nggak tahu bubble niche apa? Bubble niche. Apa untuk bubble niche? Apa itu? Busa bodoh. Ini busa namanya. Bubble niche. Tuh. Cari yang udah banyak busanya. Artinya, ya sebenarnya busa itu tanda bukan dia mau kawin ya. Ya, tanda dia mau kawin dia itu harus ngesobu. Sobu. Iya, berenangnya agak geol-geol pantatnya. Pilih ini aja nih. Itu? Hah? Udah bawa. Ada berapa nih 4 perempuan ya? 1 2 2 pelan-pelan 3 4 4 Ini kayaknya ini nih. Bukan ini aja, Nduk? Ini. Ini bagus, Nduk. Bagus sih. Coba angkat deh pakai apa? Sorokan. Tuh, teman-teman. Menurut kalian, apakah yang dilakukan Nando ini benar atau salah? Angkat lagi, Ndok. Ini super red atau apa, Ndok? Bukan kayaknya. Kalian coba taruh dulu ke sini. Nah. Toplesnya bajuin ke sini, Ndok. Biar kameranya bisa mentok. Sip. Bisa, Ndok, dikawinin ini, Ndok? Bisa, sih. Pala otak kau bisa. Bisa. Ini tuh udah termasuk female, ya. Hah? Female red koi. Sampun. Kalau dikawinin, Dok, anaknya pasti bubar. Enggak akan kayak bapaknya. Ini kan lebih bagus dia tuh satu warna loh. Merah. Kalau dalam kontes ya, warna satu warna itu kan udah solid. Iya. Nah, itu yang masuk kriteria nanti anaknya enggak bisa masuk kontes, Dok. Yang ada satu bisa juga enggak jodoh dia nantinya.
ya kan? Iya, iya. Yakin lu, Dok, lakinya ini, Dok. Ini kayak agak rusuh lu, Dok, lakinya, Dok. Pokoknya benar salahnya ya lu sendiri yang nanggung. Berarti enggak cocok ya? Lah, berarti angkut. Angkut lah. Ngapain ya kan? Nah, tips lagi, clue-nya lagi, kalau mau ngawinin cupang, male-nya harus lebih gede dibanding female-nya. Male. Jangan 12-12, 11-12. Male-nya harus lakiannya, harus lebih gede dibanding female-nya. Female-nya gede gak nih? Gede ya female-nya. Hah? Gede. Mana lebih gede female sama male-nya? Lebih gede female. Coba cari female yang lain. Cemplungin aja semuanya. Iya. Biar lo bisa ngawinin cupang kan? Iya. Tuh. Oke, Ndo, apakah Anda sudah menentukan pilihan yang terbaik? Mang ini sih agak kalem nih. Ya udah angkut. Jangan ragu-ragu di cupang mah. Tinggalin female yang cocok. Lo ngapain milih superet sama superet? Ya kan mau ngawin superet. Emang harus sama superet? Ya kalau sama yang tadi hancur nanti. Oh iya. Dah, sekarang pisahin femalenya. Pisahin? Iya, kita buat wadahnya dulu, wadah buat dia ngejodohin. Femalenya dipisahin, Dok. Femalenya yang cewek. Nah, angkut sini. Ceweknya deket-deketin sama lakinya. Nah, sini. Sekarang tugas lu ambil tuh ember. Ya kan? Nih. Lu isi air. Isi sana. Oke, Ndo. Ini airnya udah lu siapin ya? Ya udah. Nah, tumbuhin air, gua tanya dulu. Hmm. Lu enggak mau nanya sama gua. Fungsinya untuk apa nih? Iya, nih, tumbuhan air buat apa nih? Ya buat di air. Ya maksudnya buat apa gitu? Lah emang lu enggak lihat nih di atas air? Maksudnya buat tempat apa, biar apa ikannya? Nah ini lu lihat nggak gelembung-gelembungnya di sini, buih-buihnya, ya. Ada nggak? Ada. Mencar kan? Iya mencar. Mencar kan, nggak rapi kan? Ha. Tugasnya si itu salah satu tugasnya biar gelembungnya di situ aja, bubble-nya, di tumbuhan itu. Jadi pinggir-pinggirnya gitu ya? Iya. Kalau orang kan banyak pakai plastik doh. Gue takut pakai plastik. Takut busuk telurnya. Dan banyak bakteri nanti. Oke. Yuk. Sekarang lu taro garamnya. Garam. Taro yang bener, Dok. Ya, dibuka dulu. Ya dibuka. Ya, sabar. Lama banget buka doang. Nah, udah. Makan garamnya. Cobain dulu itu garam apa gula. Cobain. Cobain dulu itu garam. Astaga. Apa gula. Cobain. Garam apa gula? Garam. Dikerjain anjir. Bener itu garam? Garam, coba gini. Kok lu nyuruh gua cobain? Gua udah tahu itu garam, tulisannya garam apa bukan? Tulisannya garam apa bukan? Anak. Hah? Anak Jaya. Anak Jaya? Bukan garam. Itu PT-nya bodoh. Oh. Oke, garam taro. Semana? Segini? Kurang? Cukup. Gak usah banyak-banyak. Masih capek. Terus kasih secangnya. Secang. Dua batang aja. Yang kecil apa yang gede? Terserah kau aja, Ndo. Dah. Satu lagi. Ya. Aduk-aduk semuanya. Tutup dulu secangnya biar gak masuk angin. Hah? Melempem ntar? Iya, melempem. Secang itu bisa melempem kalau gak ditutup. Dah. Aduk-aduk dulu. Buka-buka aja. Ya. Nah, kalau airnya asem, dia nggak akan bisa bertelur ikannya. Jadi lu cobain airnya. Cobain lagi, airnya asem apa enggak, Dok? Cobain. Ah, dikerjain terus. Kagak dikerjain, lu bandel banget. Gue juga sering kayak gitu kali. Cobain. Asem apa gimana airnya? Biasa aja. Berarti kurang garamnya. Kurang asin kan? Kurang. Ya udah, kurang. Waduh. Itu maksudnya, Dok, cara tradisional, Dok. Jangan terlalu asin banget, yang penting kerasa asinnya gitu. Nah, aduk-aduk lagi. Ya. Sekarang lu ambil indukannya di sini.
Yang perempuan? Yang, yang laki. Oh iya. Yang laki lo ambil. Nah, ke sini. Ya. Nikut. Dah. Nah, nanti ini tungguin dulu, Ndok, selama dia satu hari untuk bikin bubble nis. Oh iya. Nanti video ini kita lanjutin besok, Ndok. Iya, iya, Ya kan, untuk nyemplungin female-nya. Ini adalah hari keempat ikan Nando apakah menetas apa enggak. Di hari ketiga gue melihat ikan-ikan apa burayaknya menetas, ya kan? Telur-telurnya menetas jadi burayak. Dan super rednya Nando ini di hari keempat ini tiba-tiba gue cek pagi-pagi nggak ada, ya kan? Nah, kalau Nando nggak percaya, lu percaya nggak, Ndok? Burayak lu sudah mati semua. Enggak percaya lah. Kan sesuai dengan kesepakatan, kalau lu gagal, lu harus celupin pala lu kesini kan? Celupin pala lu kesini, ya. Yuk, langsung subscribe ya. Yuk, kita lihat sini, Ndok. Ini, Ndok, lu lihat. Tuh. Ada nggak burayaknya? Nggak ada kan? Kagak. Padahal ini gue kan juga berhasil ngawinin juga beberapa indukan-indukan yang top grade gue. Gue ambil ini dulu ya. Nih kita lihat. Dia perutnya udah kempes, Ndok. Tuh, udah kempes kan? Iya. Perutnya udah kempes. Deketin dong. Mungkin teman-teman nggak percaya. Udah berhasil dia ngelur. Kemarin kan juga ada banyak kan? Iya. Nah, ini gue banyak yang berhasil nih, top. Ini berhasil, anakannya udah gue pindah. Nah, ini dulu nih review yang ini. Ini Nemo Gold. Nemo Gold, Ndok. Nemo Upper Gold. Ya, keren ya? Keren lah. Keren. Ini jodohnya sama Super apa sama Red Koi. Disilang dia. Ya kan? Jodohnya. Nah, ini Nemo Cooper. Ya. Oh, iya. Nemo Cooper kan? Nah, ikan-ikan tren lah. Gue juga punya ikan-ikan keren. Nah, Nemo Cooper gue kawinin sama ini, Nemo Gold. Female-nya Nemo Gold. Iya kan? Gold kan? Nah. Hellboy. Nah. Ini Hellboy kan masuknya kan Red Koi ya. Hellboy gue kawinin sama Nemo Gold. Ya kan tuh, lihat tuh di buntutnya tuh. Kalau lu nggak percaya, kan pokoknya kita tuh sama-sama kawinin. Kalau lu kan khusus super red buat pemula ya. Ya. Nih, kalau lu nggak percaya ikan gua berhasil kawin, lihat di sini. Takut nanti panik. Ada nggak anakannya? Tuh, ada kan? Banyak kan? Tuh. Banyak kan? Nemo Cooper gua. Tuh. Oke. Tuh banyak ya? Tuh banyak kan? Banyak. Nah, sekarang indukannya kita ambil. Ini Nemo Gold ini, Ndok. Iya, kita ambil indukannya. Tak dia di kalau udah kayak gini, teman-teman jangan pernah lu biarin karena ini usia masih muda ya. Usianya masih muda, makanya kita harus ambil dia. Ini usia 4 bulan. Gua kawinin sama ini. Ah, ini dia. Tuh. Mamanya. Jadi kan ini gua kawinin, guys. Tuh. Wuh, ya kan? Keren enggak? Nah. Ya, menciptakan ikan-ikan gold. Tuh anaknya, kalau lu enggak percaya anakan gua tuh. Enggak dimakanin kan? Hah? Kagak. Hah? Enggak. Gimana, Ndok? Tuh, ih gila anaknya banyak, cuy. Wee, Nemo Cooper. Calon harta, ya kan? Seekor bisa gope, ya kan? Sampai 1 juta nih. Mantap. Ini kan lo gimana nih? Nih. Kemarin tuh boleh tuh banyak anakannya, Ndok. Tapi sekarang udah enggak ada. Ya. Ini indukannya PA. Anakannya di gue yakin, sangat yakin anakannya dimakan. Kemarin burayaknya ada. Cuman saya enggak kita liput sih ya. Tapi teman-teman udah lihat lah telurnya kan, itu potensi pasti berhasil netes. Kalau udah ada telur, potensi berhasil netes. Yang penting ada busanya, ada telurnya, udah potensi netes. Nah sekarang, Dok, sini loh. Mau kemana nih? Mau pulang?
Gak. Kamera gue yang pegang. Oh gitu. Sesuai perjanjian. Ini janji apa? Celupin pala ke sini. Cepat, sini gue pegang kamera. Tanya aja celupin situ. Ya udah. Enggak ada. Ya. Anda sudah kalah ya, Ndo ya. Cepat. Celupin pala lo. Nih. Enggak, lu ngaku kalah enggak? Hah? Ngaku kalah challenge enggak sama gua? Kalah. Kalah ya? Kalah. Celupin pala lu ke sini. Satu. Hah? Tarik napas dulu dong. Lu berdoa sama nyokap lu ya kan. Semoga Tuhan mengampuni atas segala dosa-dosa lu ya. Astaga. Ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gua hitungan ketiga celupin kepala ke ember ya. Satu. Nah. Dua. Tiga. Celupin. Pala rambutnya udah, dong dicelupin, Bro. Bau. Celup celup rambutnya juga ulang. Ayo dong. Celupin. Rambutnya juga pul-pul ya. Satu, dua, tiga. Sini lihat muka lo. Muka lo sini, Bro. Basah, basah. Padahal gue abis kencing lo di situ, Bro. Ah, gimana rasanya gagal challenge? Huh? Amis. Amis rasa ini amis, Bro. Udah lah, enggak lagi. Masa lu kapok, Dok, challenge sama gua, Dok? Enggak gini juga. Demi konten, Dok. Nyiksa orang. Lu pakai ini nih, pakai ini andok nih, andok nih, andok nih. Andok. Enggak apa-apa nih pakai nih baju gua nih. Widih. Ya kan? Nah. Nah, supaya gini, Dok. Biasanya kalau dukun-dukun ya ngajarin orang ya. Kan? Kalau dia lagi ke pasiennya lagi stres gitu kan, disuruh celupin palanya ke ini. Kembang. Ini air kali. Air kali. Udah gantian. Oke, guys. Gue cium dulu ya, ini bau enggak sih? Lumayan. Enggak, ini baru diganti airnya soalnya. Ya kemarin kan udah ngedown pisangnya kan? Untung enggak datang kemarin. Untung enggak air kemarin. Kalau air kemarin udah bau, Dok. Bau bangken, Dok. Untung enggak datang kemarin. Iya. Tapi lu gagal ya. Tapi jangan dijadikan ini sebagai ajang apa namanya? Lu stres enggak frustasi? Iya, Pak. Tetap putus asa ya kan, terus jadi beban orang tua ya. Jangan pernah semangat ya. Gitu ya, Mbak ya. Oke, teman-teman, semoga ini menjadi hiburan buat kalian semua ya. Enggak mau nyoba? Hah? Enggak mau nyoba? Nyoba kan gua enggak kalah. Ya nyobalah, ngerasain. Oh, ngerasain. Berbagi rasa. Kan? Oh ya, ngerasain ya. Ya, ya gua ngerasain nih demi lu nih. Sekalian mandi lah. Nah. Oh. Enggak bau, Dok. Minum. Jangan. Nanti next challenge aja. Ya enggak gitu lah. Minum, ih gua berani minum kayak gini. Lah karena gua bersihin ini. Gua enggak takut, Dok. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Semoga kalian terhibur ya. Akhirnya lumayan bau babi. Oke, dadah.